Boh ini mana mana lah. Nyo kata buat masalah. Tanya nama na ayah yang dititip tanya oleh Allah. Dari tanya pinanya nyam dan tanya. Wate urang hanat mayang kata mau dalam neraka sakar. Pakai neraka sakarnya. Gebut amau urang hanat mayang. Karena Allah gebegat bagi beri. Hana lontong oh pulema dukna bungi long kepada makhluk kepada hamba long manusia yang diingkar long yang dilawan long puro dan malam dia membusungkan dada dengan perbuatannya kecuali neraka sakarlah balasannya. Pakan kepegat neraka sakar untuk gelak jawab dari Allah Taala dukna bungi ne kepada urang yang hana mayang. Boleh cik bayang urang hana mayangnya tempat gepelih bungi Allah. Dukna tutung. Nyamro kiamat dengan. Lang dunia ni urang nang semayang hana pernah gerempak ketenangan karena belum ada rumus dalam dunia orang yang melawan Allah dia bahagia. Andai kata dia nampak bahagia tetapi batinnya tetap sengsara. Kala lego tanyo kena. Tanyo te kata dubi keluar rumah menghi gede tanyo paling tenang ya di dunia. Ade pro rumah yang pai rumah-rumah tetul. Kurayatan dia kalau saya nak. Iya dah. Ya bi. Apa ke hampah dia yang tekan teruk ulumu katalah ni katalah je. Nyan hana dada oh berat ibu tenang. Tapi hari dia tenang. Kenapa? Allah telah mencabut ketenangan itu di hatimu. Bahkan man Allah Ta'ala gak cabut nyan dalam hati dia yang man a'rata andi kerifa inna lahu maisa tantangkan. Allah menjawab. Siapa yang berbalik daripada aturanku, aku balaskan kalian di dunia itu pula. Talawan Allah lang dunia, gebalah dunia. Pun tujuan tayo talawan Allah, minta kenang gak? Mete tridhana gede lo, mai. Tamang talah, kata roh pengawo, gede. Pun tujuan kita yang talawan Allah, minta kenang gak? Hanya lebih mupat. Getam ya Allah, dan hanya lebih mupat. Tapi kayaknya ketika hana tu pupu-pupu lain, nya minta ngan untuk curhat. Dan curhatnya upai kau. Nya tak kata upai kau pupu jauh hana pupu wahna. Tidak yang leurang kalian baju pupu seatru. Bagat mengatakan lidahnya yang mupat mengatakan. Menya lidah yang ibit hana tapi mupat, nya lebih tentara lidah ngan anak kebu dari kata urut dari. Hana ngan tu. Nya minta pegang leurang hai patu. Hana saya pun dobiak leurangnya apa. Ikan yang leurang pakat hana saya kata dobiak. Yang kamu gak sedar tuh mupad, jauh api lewanya kamu dah mupadnya. Yang penting pakai betik. Pakai judul dua sabuk yang beri mungkinnya ini yang mungkinnya ini tak kangen. Yang mana yang beri sensitif baju, kita mengurlah ini kita mengat. Yang panjang itu sampai singa bengap, insya Allah yang cah nak kadar kadar. Yang kadar power bank, apa yang ada anu terpal. Pakai apa mupad? Ribahnya ni kok hek berat. Maka awak teh urang yang hana ketemayang ni wajak nyen pindah nak ketemayang nyen budo-budo lawan gendah gelawan Allah. Allah Taala dicabut ketenangan. Susah dan senang itu milik Allah. Allah ada menciptakan dua makhluk. Yang dua makhluk itu Allah Taala namakan yang satu dinamakan dengan neraka, yang satu dinamakan dengan hammun.